Hari Guru Nasional, ratusan siswa di Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dibebaskan untuk tidak belajar di kelas. Mereka mengasah kreativitas dengan kegiatan kewirausahaan dengan berjualan aneka makanan di sekolah serta penampilan drama. Beginilah suasana keseruan para siswa SMK Muhammadiyah Kajen saat menjajakan dagangannya. Para siswa ini berteriak saling bersahutan menawarkan dagangannya yang dijual pada lapak-lapak kecil yang digelar di halaman sekolah. Stand atau lapak ini merupakan karya siswa dengan desain yang unik. Makanan yang dijual pun beraneka ragam, termasuk minuman-minuman yang digemari siswa. Di hari guru ini, para siswa sengaja tidak belajar di ruang kelas. Para siswa diajak untuk mengembangkan kreativitas dalam ilmu kewirausahaan dan seni. Siswa kelas 12 membuat kelompok bisnis untuk berjualan dalam satu stand bazar. Kemudian untuk kelas 10 dan 11 diwajibkan untuk membeli dagangan tersebut dengan alat tukar kupon. Siswa berharap dengan acara ini mampu membuat siswa bersaing di masa depan, terutama dalam dunia kerja dan wirausaha. Jadi di hari guru ini tidak hanya kita peringati dengan upacara seperti biasanya, namun di hari guru ini kita di SMK Muhammadiyah Kajen khususnya menyelenggarakan ajang kreativitas siswa untuk mengeksplor kreativitas siswa dengan berwirausaha. Di kelas auditorium ini kita bisa belajar mengenai wirausaha, bagaimana sih wirausaha itu. Dan harapan saya untuk siswanya akan lebih kreatif dan mencetak sebagai lulusan SMK Muhammadiyah yang kreatif, inovatif, terampil, dan kompetitif. Kemudian dapat bersaing di dunia internasional, tidak hanya dalam bidang pekerjaan saja, dunia industri saja, namun dengan bidang wirausaha. Pihak sekolah menyebut acara ini dapat menumbuhkan kemampuan siswa dalam berkolaborasi, komunikasi, kritis, dan kreatif. Karena di era revolusi industri 4.0, para siswa harus dibekali keahlian penunjang agar siap menghadapi tantangan tersebut. Bahwa hari ini adalah hari SMK Muhammadiyah, adalah mengekspor dan mengenalkan kita. Kita tahu bahwa anak-anak ini lahir dari debat ini adalah melangkah bagi menjadi lapangan yang kemudian memang di era revolusi 4.0 dan dalam rangka menjawab tantangan Indonesia nanti Indonesia emas di tahun 2045, maka memang ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Setelah anak-anak kita mendapatkan pembelajaran tentang adab, tentang alam kehidupan, maka kompetensi berikutnya supaya anak-anak kita SMK Muhammadiyah ini bisa mengawal generasi emas Indonesia, maka di SMK Muhammadiyah juga akan memberikan fasilitas untuk menumbuhkan, untuk mengeluarkan potensi-potensi anak. Selain acara bazar, siswa juga menampilkan pentas seni drama dengan dialog menggunakan bahasa Jawa. Tak kalah seru, drama ini menjadi pertunjukan menarik ditonton oleh para siswa maupun guru. Muhtaro memberitakan dari Pekalongan, Jawa Tengah.